sudah berusia 20 tahun. Yeay. Jadi kemanyiman tuh kalau kalian nontonin aku tuh berusia 19 tahun ya. Ya enggak penting sih umur, ya udahlah. Jadi hari ini tuh aku lagi berulang tahun yang ke-20 di tanggal 20 Agustus 2019. Yeay. Nah, tuh ya guys, tanggal 20. Mungkin ini video bakal diupload tanggal 21. Aku enggak tahu. Jadi tujuan aku bikin video ini adalah sebenarnya enggak ada tujuan sih, ya buat mengenang aja ulang tahun aku. Soalnya aku enggak pernah bikin vlog kan pas aku ulang tahun. Jadi tuh ada temen aku mau surprisein aku ulang tahun. Cuman dia tuh bilang-bilang dulu, katanya lu jangan kemana-mana ya, siap-siap ya, dandanin cantik ya, bla 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 bla. Nah, abis itu aku laporan kan ke temen aku yang satunya, eh dia tuh mau surprisein gue tapi kayak gitu deh. Dia bilang, iya makanya lu siap-siap aja, nanti gak jauh kok deket-deket rumah lu malah digituin. Ya udahlah sekarang aja aku bikin vlog ya biar kalian semua bisa ngikutin gimana teman-teman aku surprisein aku pas aku ulang tahun. Jadi sebelum mulai ke videonya, kalian jangan lupa pencet tombol like, comment, dan subscribe channel ini karena aku lagi ulang tahun. Maksa nih guys, maksa subscribe. Dan ya sekarang aku lagi nungguin teman aku kok nggak datang ya, apa jangan-jangan aku sedang di prank. Oh, sambil nungguin aku mau kasih lihat ke kalian, aku dikirimin kue ulang tahun bener-bener bagus banget nih ya. Kayak gitu yang dikirimin sama @duchess.bag. Lucu banget, bener-bener mirip sama anjing-anjing aku. Bagi kalian yang gak tahu anjing aku, kalian bisa follow @tabiandmochi. Sekalian promosi. Tabi lagi bobo pakai baju ikan hiu. Bajunya kesempitan lagi. Bangun ya nak, bobo lagi. Mochi lagi bobo juga. Masih bayi, yang ini masih bayi. Ini lebih berkerut guys daripada Tabi. Guys, aku mau kasih tau ke kalian, kalau di Tokopedia kalian bisa temuin berbagai macam kebutuhan kalian. Makanya kalian tinggal klik description box di bawah untuk download aplikasi Tokopedia ya. Thank you. Sepertinya aku harus pergi dulu nih guys sambil nunggu teman aku yang mau surprise nih. Soalnya Mochi muntah-muntah, padahal dia bener-bener makannya udah teratur. Dia makannya udah teratur, udah digerus, udah segala macam, tetap aja muntah terus. Aku harus ke vet dulu buat nanya dia kenapa. Lagi OTW rumah sakit sama Mochi. Karena dokternya penuh jadi kita pulang dulu. Ini Mochi. Kita tadi ikut-ikutan ke dokter. Karena teman-teman aku mau datang, jadi yang bawa ke vetnya itu bukan aku ya. Jadi yang bawa vetnya itu ya adalah yang bawa pokoknya. Jadi sekarang aku lagi nungguin teman aku buat datang deh, padahal aku pengen temenin mereka ke dokter hewan. Kapan lagi kan orang mau disurprisein, udah ditungguin, dijanjian dulu jam berapa, cuman aku doang. 2 hours later. Udah jam 9 tapi teman-teman aku belum datang. BTW chatnya kayak gini nih, aku lagi di vet nih, bentar lagi pulang. OMG kasihan banget. BTW kabarin ya kalau udah sampai rumah. Oke, siap. Wah, udah di rumah. Oke, nanti jam 8-an OTW. Oke, bro, udah cantik belum? Jawabannya adalah udah dong, udah cantik, udah dari tadi nih. Udah dari tadi sore sih sebenarnya. Soalnya mau foto-foto, apa namanya? Foto keluarga dulu. Nah, guys, akhirnya sudah ditelepon. Waduh, ya akhirnya udah ditelepon. Jadi sekarang waktunya aku turun. Nggak sabar sama Cucu Reprise. Ayo turun.
kita dulu bawa tas dulu, siapa tahu diajak pergi kan. Ternyata belum datang. Ternyata dia cuma mau bilang kalau dia udah deket jalan dari tadi. Ya udah aku tunggu di bawahnya. Sambil nunggu teman aku datang, mau makan dulu guys. Nasi bakar cakalang. Pedes banget. Nah, jadi ini kuenya. Nih mau surprisein bilang-bilang. Happy birthday. Makasih. Yuk. Oh, pergi. Jadi bukan tadi lu. Masa ulang. Gua pikir udah ini doang. Oh, emang udah ini doang. Yaudah, yuk. Ayo kita minum boba bertiga lah. Nah, jadi kita mau kemana nih? Kita cari dulu ya tempatnya ya. Kita cari dulu tempat yang buat nongki enak karena dia lagi ulang tahun. Oh, cuma nongkrong doang? Iya. Gue pikir udah dikasih bunga gitu, hias-hiasan. Enggak ya? Dia terlalu ekspektasinya ketinggian. Padahal kita udah mau tahu mau disurprise-in gitu ya. Iya, lo bilang-bilang kenapa sih? Gue bingung banget. Kenapa? Gue rada kesel sih. Biar asik aja gitu. Jadi kita mau main warnet nih bertiga. Kita mau main Left 4 Dead ya. Apa tuh? Tadi katanya lu tahu. Iya, kita mau main Left 4 Dead, main zombie-zombian. Wow. Yuk, kuenya dikasih boba biar usus gua beku kan. Terus kemarin gua dikasih lidi juga biar gua tambah bego kan. Iya, biar lu senang sih. Biar lu senang. Oh, sama tambah bego juga. Anjir, gua senang sih senang. Tapi yang ngabisin bukan gue. Kita mau main warnet dulu di high ground. Yeay. Kita sampai pagi ya malam ini ya. Asyiten cuy. Nah, cakep, padahal gue besok kampus. Gila, demi lu doang sih. Gue jaman. Mantap. Masuk ya, hui. Gue udah tau, dia udah dikasih tau. Gue udah drama-drama. Tapi gue rada percaya sih, kayak di highground mau main warnet kan. Abis itu, tapi gue gak tau beneran kayak gini sih. Cuman gue gak tau mau dibawa ke satu tempat gitu. Soalnya udah dibilangin. Yang bilang aku putus sama Erik, sorry ya guys, aku gak putus tau. Unboxing dari buka sih sebenernya. Sini. Jadi dia mau unboxing dulu kado dari Erik. Apa tuh? Baju. Nanti langsung pakai ya bajunya ya. Fix harus langsung pakai. Nah, iya. Yeah. Harus langsung pakai sih, kok enggak? Aduh, dia bisa bete banget. Segini. Tuh kan gue udah bilang pasti malu-maluin. Enggak lah. Enggak lah. Lihat dong. Bodoh. Apa tuh tulisannya? Sengaja over size. Oversize kan sekarang zamannya oversize ya. Apa tuh tulisannya coba? Nih di zoom dulu. Nah. Buh. Jadi gila keren banget. Hading. Jadi ini ada fotonya terus tulisannya kalau lo bisa baca tulisan ini, berarti lo terlalu deket sama pacar gue. Tolong mundur dikit. Dari Eriko pacar Jessica. Asyik. Gila keren banget. Gue pakai kayak gini ya. Iya. Langsung pakai. Oke, ganti ya. Dan sekarang dia mau masuk guys. Yeah. Gimana keren nggak? Keren nggak?
Itunya mana? Nah, keren banget nih. Kalau romantis gak harus mahal ya. Ini gak romantis sih. Selalu kasih mahal juga kalau kayak gini. Dia mah gak peduli. Iya, peduli. Marah. Bapak, vlognya selesai dulu, vlognya selesai. Sekarang kita buka yang satu lagi. Oh iya, iya, iya. Ini dari Togul, yang agak botol. Apaan tuh? Wow, ih dia tahu aja. Mungkin dia nyium bau badan gua kali ya. Dia tahu bau. Gimana sih? Ini Victoria Boomshell Secret Body Mist. Wow, gila sih. Waduh fokusnya. Coba dong semprot dong, wangi-wangi aja. Gila, auto mundur. Gila. Makasih kok gila. Gua belum cantik kan? Gila. Seribu kali nih. Ini yang suruh kasih nih, si gendut goblok. Cengok. Lu jangan marah dong, lagi ulang tahun nih. Coba dong berdiri di situ dong. Wow, gila bagus banget sih. Parah. Mau potong kue dulu ya. Tunggu. Potong kue. Nyanyi dong. Sekarang juga. Yeay. Meski buat air cuma air dan jadi parah aja deh. Tadi mau makan. Terus gini. Tapi Erik. Pengganti Erik. Nggak. Halo guys, sekarang jadi aku udah di rumah. Aku lupa banget bikin closing di sana. Dan aku juga lupa banget pas pulang aku langsung mandi, langsung bersihin makeup. Sekarang udah pakai baju tidur. Untung rambutnya masih on point ya. Ya, jadi hari ini tuh aku seneng banget ya sama kadonya, sama bunganya, sama bajunya, sama yang surprise-innya. Aku thank you banget sama yang udah surprise-in aku hari ini. Buat Vale, Wilson, Baringin, Eka, Hogun, dan ada juga beberapa yang gak bisa datang. Dan terima kasih juga buat pacar aku. Bajunya lucu banget, quotes-nya juga lucu banget. Bakal aku pakai tapi gak tahu ya kemana. Makasih sayang. Dan juga makasih banget buat para jealous yang udah komen di YouTube, DM di Instagram, komen di Instagram. Aku gak bisa balesin kalian satu-satu, tapi aku pokoknya thank you banget buat kalian yang udah ucapin ulang tahun aku. Semoga di umur aku yang udah berkepala dua ini. Sebenernya sedih sih udah kepala dua, udah tua gitu kan. Semoga di umur aku yang 20 ini aku bisa makin dewasa, lebih rajin bikin konten. Asyik, asyik santuy. Dan semoga aku bisa makin menghibur kalian semua ya, karena ya pokoknya aku seneng banget sih hari ini. Sebentar lagi ulang tahun aku mau habis, jadi ya segitu dulu vlog ulang tahun aku tahun ini. Semoga tahun depan yang surprise-nya gak bilang-bilang lagi ya, jadi gak usah buat vlog. Oke, jadi segitu dulu vlog ulang tahun aku hari ini. Semoga kalian terhibur nontonnya. Dan buat kalian yang masih komen di bawah happy birthday Kak Jen, aku mau ucapin terima kasih. Aku gak bisa balas satu-satu. Jadi segitu dulu video dari aku tanggal 20 bulan 8 2019. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ke channel ini. And see you in the next video. Bye-bye.